ini sudah jam berapa ini? Ini sudah jam 4 kah? Saya jam 3 saya datang. Ada saya dari kali baru saya lihat begini ada asap api. Oh mungkin ada tamu. Saya senang pegang itu biawa. Saya muncul di sini. Mereka dia ada di sini. Dia ada lihat saya. Saya lihat begini saya ada pikul itu biawa. Sudah sampai di sini. Sampai di sini begini. Bapak tunggu. Kamu mereka ambil gambar dulu. Mereka ambil gambar selesai saya datang. Taruh biawa di sini. Di pala-pala. Dia bilang, Bapak, saya sudah sampai di sini. Bapak, manok terobok. Dia bilang, Bapak, manok terobok. Saya taruh bodoh. Dia ada bicara. Bapak, duduk. Ya. Porto siapa itu? Asal gua begini tuh. Mantap, RT, gua putar itu kopi. Dia tanya saya, Bapak minum mau apa? Mau teh atau mau kopi? Sama saja. Saya minum, kasih rokok, saya isap. Saya ke rumah, taruh busuk. Saya turun lagi. Sudah masak. Mereka taruh nasi, timba masing-masing. Dia bilang, tunggu dulu. Dua. Dia dua begini, dia ke sana, dia tidak bisa. Kasih mantap, dua selesai, kami makan habis itu. Turun mandi. Selesai dia datang. Dia dah bicara-bicara, baru tamu dia ke sana, kembali. Dia sunti. Mau dia ke rumah. Baru dia suruh asal dia begini air masak. Angkat taruh. Mendiri baru dia angkat taruh. Dia turun buka itu penitu. Baru dia ke rumah, betul. Dia bawa itu dia punya apa ya dia biasa apa ala bupin mengkapi mereka apa yang main lagi mau batera ya termo ketik isi begini dia tidak bisa tangan dia kemintal baru dia kasih asal baru dia isi itu dia langsung ke rumah dia isi sedikit dia bawa mako air sedikit baru dia ke rumah minum obat itu dia turun itu dia tidak bicara duduk saja malu pergi lagi mandi tidak tahu mandi atau belak tidak tahu buang air atau tidak tahu dia pulang itu sudah jam 6 sudah jam 6 dia panggil tamu lagi. Dia datang ke rumah itu dia tidak tahu dia kasih apa. Saya tidak tahu. Saya dulu di sini. Dia minum. Jam 7 itu. Dia masuk di rumah itu. Dia tidak apa-apa. Dia taruh apa itu. Taruh tas. Baru, dia taruh kepala. Dia tidak bisa bangun. Dia tidak bisa baring-baring. Hanya begini baru. Asal dia ke rumah begini, Maya kena di babu. Dia bilang, ini orang ini dia mau habis ini. Saya hilang sekali. Saya mau kasih keluar baterai. Ganti baterai, baru saya mau jalan-jalan, tapi tidak bisa. Duduk sampai jam 7, jam 8 itu, saya tidur. Begini, tidak sampai jam. Tidur begini, mama ini, asal punya istri. Om, bapak, mau habis ini. Saya pikir mungkin dia pusing baru kembali nafas kabel ini
saya tolong dia. Sudah habis, sudah begini. Sudah tidak bisa. Dia punya kaki itu sudah dingin, sudah tidak bisa. Ini kamu datang dia, pegang dia baru dia kasih meminta itu. Begini baru lama itu tidak bisa. Dia lepas. Itu tiga. Mereka kasih duduk baru kasih ada tiga baru dia taruh. Gitu masa itu siapa itu? Martinus. Martinus. Asal malam ini kami tuh. Malam itu mereka menyimpan tas-tas itu ikut jalan. Baru saya dengan mantam itu kami duduk di sini. Mama tua, Mama Aryom dengan Mama itu Indah, mereka jaga itu. Manusia punya mana baru saya. Besok pagi rombongan datang itu satu kali tidak istirahat di jalan langsung sampai di kampung. Baru tidak tahu sakit rumah itu sakit itu mungkin siapa berjimpati baru enak peninggi dengan itu siapa ya banyak orang dalam berjimpati baru pasti masuk. Mereka ada panggil bukti, katanya ada panggil helikopter tidak bisa jadi. Siapa antara guru kan? Guru antara itu mayat sampai ditekai. Saya ini di rumah saya dia kasih 800 barat dia jalan. Saya tidak ke situ, saya tidak ke perempuan. Sampai di tempat mereka ada biji peti baru saya kembali. Yang ini waktu dia kasih portakah di rumah saya dia kasih berapa langsung baru saya kembali ke rumah saya tidak ke situ. Oke, terima kasih banyak. Begitu ya? Ya, kalau dari Nabu ke Dekai, Dekai ke Wamena itu saya sudah. Dan semua itu satu lipat aset tahu dia bawa itu bawa mayat ke Wamena. Iya. Aset yang antar. Aset saja. Saya bongkar baru belum kasih tutup ini. Mereka dari Madu datang bawa mayat kasih turun. Mereka alas karung di sini baru kasih meminta kayu, kasih masuk kayu baru mereka bawa. Banyak orang bawa. Tidak tempat lain. Lokasi saya baru habis di sini. Oke. Rumah ini. Oh, ini itu bekas rumahnya di situ. Jadi Tuan Heriman kait profesional Kabupaten Jayawijaya meninggal di depan sini. Dulu di situ rumah bevak. Bevak itu rumah panjang yang biasa bule tidur seperti di depan sana. Kopi gula ada tapi kami tidak bisa minum. Lupa. Ika baba lagi, ika baba. Saya dulu di sini, mantan di sini, mantan teh, nabu di sini. Sayang sekali. Tidak apa-apa kalau dia datang saya minum saya rasa loko. Belum bayar ambil di sini tu saya sekali. Sekarang juga aduh rasa kehilangan ya. Rasa kehilangan sekali ya. Betul saya. Saya saya tinggal di Mabul ada duit tapi dengan apa? Kemarin baru saya minum separoko. Halo, saya begini tinggal di Mabul tangan apa? Terima kasih Marco, saya akan bagikan ke keluarga dan informasi dan yang benar-benar Papa jadi saksi. Ini anak-anak Tuan Markus di Korowai dan rumahnya di depan sana. Ini salah satu rumah tinggi Pak Markus.
depan sini adalah outlook dari rumah pohon di Korowai. Kami dengan menyesal kami harus membagikan informasi ini kepada keluarga. Semoga ini menjadi informasi kejadian sebenarnya yang terjadi di Korowai Asmat Papua.